Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ransi Channel. Oke, hari ini untuk angkatan sore saya biasa berada di terminal untuk ya, penting angkatan sore pada tanggal 14 Juni ini. Terlihat ini dua armada PO Haryanto dan di belakang sana ada tiga armada PO Garuda Mas. Nah ini pukul 16.17 ini sepertinya PO Haryanto AM024 dengan jokan Princess ini sudah pada mau berangkat ya. Dan itu yang baru masuk ada laju prima 182 Sul Garuda Mas Cinta Damai kayaknya. Bukan. Dua armada masuk ya. Oke teman-teman, ikuti terus video saya. Semoga saja nanti ada momen-momen ya. Selamat menyaksikan. Nih yang baru masuk, wah. LP249 Insomnia. Wah, jarang-jarang ini ketemu Insomnia ya. Ini ada sudah ada 4 armada PO Garuda Mas dan 3 armada Laju Prima. 2 armada PO Haryanto tapi yang satu sudah berangkat ya. Pukul 16.21 masuk Garuda Mas 7260 dengan julukan Intan. Kelas VIP. Dengan body SR3 dari Laksana. Pukul 16.23 masuk lagi Garuda Mas 7217 VIP untuk Jakarta Madiun, julukannya Citra ini. Dengan ada alarm suara burung. Dan ini yang baru datang ada Brilian Jaya BC09 dengan julukan Gajah Putih untuk rute Bojonegoro Balaraja Serang Merak. Nah ini laju prima tim Ujas-Ujus nih, mau persiapan berangkat dari terminal Gubuk ya. Dan ini HM024 berangkat dari terminal Gubuk ya. Disusul Garuda Mas 7578 Examurano kayaknya ini. Semoga selamat sampai tujuan. Nah ini Garuda Mas Intan sudah persiapan berangkat dari terminal Gubuk teman-teman. Dan body terbarunya. Wah, ini berangkat barengan ini. Ini dua armada Garuda Mas. Oh, yang satu masuk. Ini yang satu yang 7559 Reang. Persiapan berangkat dari terminal Gubuk ya teman-teman. Hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Dan ini ada Garuda Mas sama laju prima 249 ini, artis laju prima ya dengan julukan Insomnia ini juga mau berangkat dari terminal Gubuk. Dan ini yang baru datang Brilian Jaya BC14 dengan sukan Pendekar.
Nih, artisnya Laju Prima, teman-teman. HP249 Insomnia ini. Laju Prima LP57 juga diberangkatkan dari Terminal Hook sore ini ya, teman-teman. Ini dua armada dari PO Belian Jaya dan Garuda Mas Julukan Citra juga berangkat dari Terminal Hook untuk rute Bogor Jakarta Madiun Ponorogo. Garuda Mas Citra, alarm mundurnya alarm burung ini, teman-teman, suara burung. Berlian Jaya BC14 dengan julukan Pendekar untuk tujuan Kebon Nanas Bitung Pasar Kemis diberangkatkan dari Terminal Tuk ya, Armada X Mekar Prima. Ini dulu salah satu armadanya ada yang pernah dibawa Mr. Gaplek ya, yang julukan Karisma Cinta kembaran ini. Garuda Mas 7538 dengan julukan Sultan juga diberangkatkan dari Terminal Gubuk, teman-teman. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Berangkat pukul 16.37. Nah, dan seperti inilah suasana Terminal Gubuk ya. Sudah habis ini armadanya. Tinggal nunggu yang belum datang. Ini yang baru masuk Laju Prima LP241 Jakarta Blora ya, masuk pukul 16.38, teman-teman. Nah, ini ya baru masuk ada Garuda Mas dengan julukan Dik Jen. Nah, ini armada baru ya dari Garuda Mas ini, Jetbus 3 MHD. Untuk bandonya bando yang tipis nih. Dan ini tadi yang baru masuk ada Sinar Jaya sama Berlian Jaya Tronton VIP Plus yang merah, warna merah ya. Nah, ini pukul 16.47 nih, armada PO Berlian Jaya dengan julukan Kesatria ya. Ini untuk pertama kalinya ya saya ketemu yang merah ini di masuk Terminal Tuk. Biasanya kadang ketemu di jalan. XR2 XHD Prime BC06 Kebon Nanas Bitung Pasar Kemis ya. Berangkat dari Terminal Tuk pukul 16.47. Dan ini Sinar Jaya 87RD juga berangkat dari Terminal Tuk ya, untuk rute Pulau Gebang Tanjung Priok.
armada terbaru PO Garuda Mas 7178 dengan julukan Dek Jin. Persiapan diberangkatkan dari terminal Guk pukul 16.49 ini teman-teman. Wah, topinya tipis ya, boys. Cetas 13 MHD. Sementara yang baru masuk ada Bria Jaya 07 Gemolong Gunung Putri Cilengsi dengan julukan Kumiku. Dan ini yang persiapan berangkat laju prima LP 241 ya. Untuk rute Blora Jakarta Parung berangkat dari terminal Guk. Pukul 16.53 ini baru masuk Biba Putra AC39 Gemolong Bandung via Pantura. Ini pukul 16.55 Belian Jaya dengan julukan Kumiko ya. Persiapan diberangkatkan dari terminal Lubuk DC07 Gemolong Gunung Putri Cilengsi. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.